Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Tony Saputra. Sekarang saya mau ngasih tahu cara buat nama graffiti keren. Nama kalian. Nih, caranya utamakan punya Pixlet sama GAU graffiti. Misalnya baru. Nah, pakainya ini aja GAU graffiti. Misalnya bisa bikin sendiri, ya bikin sendiri. Nah, downloadnya di Play Store. Nah, lalu kalian ke Google, cari gambar untuk ditempelin ke tulisan graffiti kalian. Nah, terus aja ke graffiti keren. Nah, terus ke gambar. Nah, kalian nyari yang sekiranya kalian menurut kalian bagus. Terusnya, nah, ini maksudnya ini. Nah, lalu kalian di download. Setelah di download, kalian keluar ya. Terusnya kalian masuk ke GAU graffiti ini dari sini. Nah, setelah masuk tunggu, terusnya tulis nama kalian sini. Terusnya kalian nyari yang menurut kalian bagus ini. Terus misalnya yang lain-lain ya, ini bayar. Jadi nyari yang nggak bayar, yang gratis. Nyari yang gratis ini nih. Nah, lalu setar. Nah, lalu tekan yang gambar pensil. Terus sampai. Nah, sampai kayak gini. Lalu kalian save ya. Lalu kalian masuk ke Pixlet yang waktu kalian download. Nah, ini masuk. Lalu kalian milih yang paling pojok ini. Terusnya ke sini. Terusnya ke ini. Nih. Terus kalian melakukan ke yang tengah-tengah ini pencet, terus seperti impor, lalu gambar yang kalian download di pencet, nah, set, tuh, nah lalu kalian ini nih, kalian pencet sini nih. Nih, lalu yang putih-putihnya dihilangin supaya bisa diwarnain. Nah, tuh kiranya tuh udah. Nah, kalian tinggal diwarnain aja. Nah, saya udah ada yang jadi setengah. Nah, kalian tinggal udah kayak gini nih, tinggal di warnain aja. Warnainya kayak gini, diperbesar, diperbesar, perbesar, terus, nah, lalu anda setelah itu digosok-gosok kayak gini aja. Salah, warna salah. Tuh digosok-gosok kayak gini. Nah, di sini bawahnya ada ukuran gede kecilnya untuk pengaturan gede kecil ini. Tebel atau enggaknya tuh ada pengaturan di bawah sini tuh. Nah, kalau ini saya udah di setengah karena misalnya semua dari pertama ngabisin waktu, jadi saya ngambilnya yang setengah yang udah jadi aja. Nah, tapi proses sama seperti ini, kita giniin dulu. Nah,
biar berantakan atau apa juga nggak apa-apa, gampang masalah berantakan atau apa nih, nanti tinggal di kayak gini, dianuin dulu. Oh ya, nanti saya kasih tahu caranya buat grafiti, bikin sendiri nama sendiri tuh, bikin grafiti sendiri dari aplikasi Android. Nah, sekiranya udah ketutup semua, nah saya kira udah gitu semua budget ini. Oke. Terus lalu di ini form tuh budget to black, lalu diperbesar lagi, diperkecil lagi tuh, nah kayak gini. Lalu setelah ini kita save ini. Setelah kita save, kita hapus kembali. Kan udah di save. Lalu kalau saya sih nyari ini ukuran, ukurannya pakai ini Google. Setelah kalian mau pakai ukuran apa-apa, setelah kalian lalu itu masukkan impor lagi nih, terus PC, lalu sini, lalu sama seperti sama dihilangin putihnya. Nah, udah hilang, kita kasih warna dasar supaya kelihatannya keren. Setelah itu kita masukin yang udah waktu diwarnain, kita masukin yang udah diwarna-warnain tadi, yang tadi kita diwarnain masukin kita tuh, sekiranya bagus kita masukin aja ke sini. Nah ini, nah seperti ini, kalau sudah jadi tinggal di ini aja, di copy, di save. Nah terima kasih, sampai sini aja sudah nonton video saya. Jangan lupa di like, di share supaya kalian, teman kalian tahu. Dan